Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Busmania, Bus Lovers, terutama AZ Lisius dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Bos Muda, Bos Mudanya Java King Tour pastinya. Finally nih guys, Bos Muda mereview bus kesayangannya Bos Muda. Siapa lagi kalau bukan Pikachu? Pikachunya POAZ Trans pastinya. Tentunya kalian penasaran dong dengan bus yang biasa Bos Muda pakai untuk trip The Fucking Tour Indonesia. Nah ini dia busnya, bus andalan Bos Muda, yaitu Pikachu dari POAZ Trans Pemalang. Nah di video kali ini Bos Muda akan memperkenalkan tampilan barunya Pikachu, yaitu dengan variasi meja dan kursi VVIP atau Cafe on the Bus. Antusias masyarakat untuk berwisata di tengah pandemi COVID-19 seperti ini membuat POAZ Trans Pemalang berinisiatif untuk membuat Coffee on the Bus. Tentunya hal ini dapat mengobati rasa rindu masyarakat untuk kembali berwisata menggunakan bus dari POAZ Trans tanpa harus keluar kota dan tanpa harus khawatir terpapar COVID-19. Kita lihat fasilitas yang ada di dalam bus Pikachu ini, bus kesayangannya Bos Muda. Kenapa sih Bos Muda bisa sayang banget sama Pikachu guys? Karena Pikachu ini memberikan fasilitas dan pelayanan yang sangat luar biasa tentunya. Berbeda dengan bus-bus lain, Pikachu ini menyediakan travel charger atau charger box di setiap seat ya guys. Ada di atas atau di setiap seat kalian nantinya kalau kalian pakai unit Pikachu ini. Kemudian guys, yang lainnya Pikachu pastinya juga menyediakan cool box yang ada di bawah di belakang sana. Dan Pikachu ini selain ada LED TV di depan yang sangat luar biasa besar itu, di belakang juga Pikachu masih punya dua unit yang lainnya guys. Jadi buat kalian yang mungkin dapatnya seat paling belakang atau di tengah-tengah, jangan khawatir, kalian mau nyanyi-nyanyi, mau karaoke, ada LED TV di belakang juga, jadi kalian juga masih bisa melihat running text dari karaoke tersebut. Dan guys, yang paling spesial dari Pikachu ini, selain Disco on the Bus yang sangat luar biasa ini guys, audio dari Pikachu ini juga luar biasa kerennya ya guys. Jadi kalian yang suka nyanyi, yang suka karaoke, jangan ragu lagi guys, pastinya kalau naik Pikachu ini kalian bakal puas banget untuk bernyanyi-nyanyi ya. Kemudian guys, yang spesial dari Pikachu yang membuat Bos Muda sayang banget sama Pikachu ini, Bos Muda tuh cinta banget sama model seatnya guys. Boleh kalian lihat dong guys, modelnya itu beda dari PO-PO bus yang lainnya guys. Jadi ini modelnya kalau kalian pecinta Transformer ya kan, ini model seat gamingnya Transformer ya guys. Ini dari Adila Seat ya guys. Dan ini perlu kalian ketahui, Pikachu itu punya versi 52 seat atau seat 22, kemudian ada 59 sampai 60 seat yang 23 dan bus cafe seperti ini guys. Ini untuk VVIP. Dan juga yang paling spesial, Pikachu juga punya legless seat ya guys. Legless seat itu yang
kita bisa selonjoran guys, yang ada tatakan kasihnya. Jadi itu dia yang membuat Pikachu itu beda dengan bis-bis lainnya dan membuat bos muda itu gak bisa berpaling guys dari Pikachu guys. Jadi itu apalagi kalian yang mengaku pencinta bis ya sebagai bus mania dan bus lover tapi belum pernah nyobain Pikachu, aduh sayang banget ya guys. Jadi kalian harus banget cobain Pikachu dan pastinya piknik bareng Java Kingdom Indonesia. Oh, 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 oh
kita untuk bis Pikachu, bis kesayangannya bos muda pastinya dari POHC Trans Pemalang. Jadi bis Pikachu ini guys, salah satu bus kesayangannya bos muda, ya karena tadi ya guys, fasilitas dan pelayanannya luar biasa banget, apalagi Pikachu punya banyak versi seatnya ya guys, bisa seat 50, 52, atau 59, atau 60, dan juga bisa seperti ini, super VIP. Dan juga jangan lupa untuk Pikachu juga bisa ada unit seat leg race-nya ya guys. Jadi kalian yang belum pernah nyobain Pikachu, aduh rugi banget ya guys, harus cobain. Dan sampai ketemu lagi di video Bos Muda berikutnya dengan review-review bis yang lainnya. Stay tune terus di channelnya Bos Muda, Bos Mudanya aja pake itu pastinya.